kamu. Tapi kok kamu kuat sih nahan aku? Aku kan berat. Sebenarnya bukan saya si A. Kemek, sausnya. Rasa rese. Rese? Hah? Apa? Saya bawel ya, A. Ini aku barusan dapat WhatsApp dari... Yang nahan. Bos, apa bos? Berat bos. Itu dia kan bawahannya A, nggak boleh tahu A ngomong kayak gitu. Soalnya dia ngeresak-resak aku terus buat nembak. WhatsApp dari ini si Tejo, asisten aku. Ah, kenapa ngomong kayak gitu? Dia kan bawa... Ya Allah, Pak. Ah, teh kenapa sih harus tembak orang kayak gitu? Nanti AA dipenjarain sama... Nembak, ah! Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan My Heart pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 hari ini. Dan kalian bisa lihat ya, di sini terlihat Mike yang membantu Raisa bekerja di tempat itu. Dan tentu saja lucu banget ya, ketika Mike hampir terjatuh, terlihat Raisa menahan kepala Mike. Dan tentu saja Mike pun heran ya, kok Raisa bisa sekuat itu. Dan ternyata, oh ternyata, yang menahannya adalah Tejo. Sementara itu, ketika berada di luar area kerja, di sini terlihatnya Mike tuh yang lagi kebingungan gara-gara mendapatkan sebuah chat. Tentu saja Raisa pun penasarannya chat dari siapa kok sampai Mike tuh ngedumel seperti itu. Kemudian Mike pun mengatakan kalau Tejo memintanya untuk menembak. Dan tentu saja Raisa yang polos pun langsung berteriak kaget. Dia mengatakan supaya jangan nembak, nanti Mike ditangkap polisi. Nah, tentunya lucu banget ya melihat keluguannya Raisa seperti ini. Simak kelanjutannya bersama Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.